duluan lah. Tragedi melanda hidup seorang neneng. Beliau putus sekolah, kepayahan dicokoki minuman keras, empat lelaki memperkosanya. Ujung dari tragedi itu, si belia neneng mati sia-sia. Dua sejoli, Aang dan Neneng, lengket berpacaran, berkawan satu SMP, tapi keduanya putus sekolah. Sejoli lantas luntang-lantung, kongko-kongko membunuh waktu. Habis lo minum itu, gue yang main gitar. Biar si Neneng yang nyanyi ya. Tujuh. Eh, tujuh ya? Nyanyi, nyanyi lagu apaan? Nyanyi dangdut. Ini aja nih yang lagi viral, gini-gini. Terpesona, aku terpesona. Badi Mamas Jae, tiga sekawan bergajul. Kerja serabutan, doyannya mabuk-mabukan. Aku bawa minuman. Ngopo. Umpetin. Jangan, umpetin. Kamu mau aku pecat kalau ketahuan minum di sini. Tak cuma akrab dengan minuman keras, trio bergajul juga doyan jajan, main perempuan. Trio bergajul memang kompak. Di rumah Mamas, mereka bermarkas. Wele, Mas. Pada santai-santai aja nih. Enggak. Bentar ya, aku takutin uang dulu. Mas, pinjam motornya, boleh? Hati-hati ya, Pak. Hati. Bang Jago, dua anak aja. Ngapain? Kompak banget ya. Ngapain? Nih, cobain dulu lah. Jamu racikan aku. Diminum. Jamin enak gitu. Apa ini? Itu racikan aku itu. Minum. Wajah udah enak ini. Aduh, ketagihan. Cobain. Kamu campurin apa itu di situ, ha? Itu racikan baru aku itu, enak pasti. Enak, Mas. Gak enak. Walah. Itu bukan seperti biasa. Aku tuh tak suka yang campur-campur kayak gini. Itu aku belanja. Nanti aku beliin minuman yang enak, yang kayak biasa. Tapi nah, duitnya lah. Kebiasaan, kamu kalau kesini tuh pasti minta uang. Yo, Mas. Makasih, yo. Wes, aku belanja. Nanti tak kumpul aja ya di... Bawa, ini bawa. Taman yang biasa ya. Sama-sama, yo, Wes. Yo, Mas. Ayo, seberang. Gak ada. Wes,
Putus sekolah, orang tuanya cerai. Jadilah kelakuan Neneng liar banyak ulah. Tak pernah ia betah di rumah. Ibunya kewalahan. Teh, mau pergi kemana sih? Tiap malam keluyuran. Malu mami sama tetangga diomongin. Mi, yang teteh butuhin bukan itu. Tapi perhatian mami. Udah sini, ya. Sini. Daripada teteh dengerin ocehan mami terus, mendingan teteh nongkrong sama teman-teman teteh. Udah yuk berangkat. Dek. Dah. Neneng dibawa Aang sang pacar ke pesta minuman keras tiga sekawan. Neneng terlarut suasana, tanpa tahu petaka bakal menimpanya. Siapa? Ini si Neneng. Kamu cantik banget sih, Aang. Ada temennya mabok. Kasih minum buat si Neneng, Aang. Kenalin. Ayo. Nih, biar happy, ya. Minum dulu, Aang. Ayo dong, Neng. Ditarik, Neng. Minum, Neng. Jay! Udah habis nih, tambah lagi dong. Habis. Lu gimana sih yang... Tenang. Doyan ternyata ini doyan. Nah, gue masih tambah lagi. Simpenan, ah. Tenang aja. Ini, Ang. Ini bisa bikin lu tenang, Ang. Bener. Ya kan? Udah sana. Ya enggak gitu juga. Ya udah. Okay. Beli lagi. Kalau gitu aku beli dulu ya, Ang. Kamu tunggu sih, temenin si Ang itu, kasihan sama ceweknya. Nambah. Bro, ya. Krimis gini. Mau hujan kayaknya, Mas. Krimis. Mana nih? Ya wis, nanti kalau udah pada selesai, kalian pada ke rumahku aja yang di belakang ya. Oh gitu. Iya, masuk aja lewat belakang. Nah, aku duluan, aku udah kuat ya. Iya, ya. Mas. Mas Badi. Mas. Sini, Mas. Bantu deh. Mas. Mas, kamu Ang. Sini. Mas. Gila, Neneng dikorbankan pacarnya untuk diserahkan ke lain pria. Neneng lagi-lagi diperkosa. Mengerikan segala yang terjadi pada si belia, Neneng diperkosa 4 lelaki. Semalam sih saya dengar pintu digedor-gedor, Pak. Barang tadi kedalam. Ada apa-apa. Iya. Pagi harinya, warga Badi. Sekitar yang curiga kegaduhan menggeruduk rumah Badi. Siapa kamu, eh? Ini juga anak perempuan ini. Wah, itu ada apa botol minuman. Pasti kalian habis pada minum ya? Habis pada mabok ya? Pergi. Keluar. Malu kampung sini aja. Ah, mana ini? Ayo. Cepetan. Malu kampung sini aja. Oh. Neng, Aang mana ya, Neng? Aja kamu tuh, Ayo cepetan. Cepetan. Iya, Pak. Ang! Sama. Mau dibawa kemana lagi sih? Rumah Siti, Mas.
tadi pas di Dewi nggak dikasih pas lihat kondisi Neneng kayak gini. Terus kenapa nggak dibawa pulang aja? Tuh lihat kondisinya udah begitu loh. Oh, jangan Mas. Ya wes. Diusir warga, Neneng yang kepayahan dipindahkan ke rumah Siti, teman Aang dan Neneng. Kenapa ini? Ya udah Aang, aku pulang dulu ya. Mbak. Ya Mas. Iya Mas, monggo. Neng, Neng bangun, Neng. Kenapa sih Aang bisa kayak gini? Oh, biasa, kalau udah nenggak gimana sih? Ya udah, ya udah. Yuk, masukin aja dulu ke dalam. Menginap satu hari, esok paginya tubuh Neneng sudah kaku, tak bernafas lagi. Keruan saja, Siti dan orang tuanya panik. Kok badannya dingin? Jangan-jangan, aduh gimana? Neng, Neng, Neng bangun dong Neng, Neng, Neng bangun Neng, Neng kamu kenapa sih Neng? Neng bangun, Neng, Neng bangun, gimana sih? Mana? Lo mendingan kesini deh cepetan. Ini si Neneng badannya dingin banget. Dia kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh. Yang bener lo? Emang kenapa dia? Iya, iya cepetan ya. Lo kesini ya, gue tunggu. Iya, iya, iya. Gue kesana ya. Gue ke tempat tuh ya. Obat tuh, obat tuh. Hah? Iya. Tapi itu sih kecil obatnya tuh. Yang itu tuh, si yang meninggal tuh, tersangka tuh. Terus baru apa? Mau udah dibagi minuman dia baru cerita. Si udah dimasukin. Masukin apa kata saya? Jadi deh, masukin itu, woi. Mas kamu bohong ya. Bener pak. Ajan. Mas, itu udah rame. Ada ambulan sama perangkat desa. Gimana nih, Mas? Apa kita masuk aja? Jangan, jangan, jangan. Tuh. Kamu lihat kan? Kayaknya itu Siti yang dibawa. Dan di situ juga banyak polisi. Enggak mungkin kita ke sana. Iya sih, Mas, betul. Udah, yuk, kita cabut aja. Ya udah, kita pulang aja. Semoga aja Siti enggak kenapa-napa ya. Kamu juga sih, kenapa semalam gak langsung dibawa pulang? Shhh, udah jangan ribut, ntar polisi malah curiga lagi kita. Izin pak, saya permisi dulu ya. Terima kasih ya pak. Iya. Izin Dan, dari pemeriksaan saksi-saksi, benar memang ada pesta miras semalam Dan. Dan ditemukan sebuah jaket dan botol miras Dan, dari sebuah salah satu rumah pelaku yang ikut minum. Dan di sini ada noda sperma Dan. Kita pastikan dilapor. Siap, Dan. Nanti 87 semua anggota untuk menyelidiki kasus ini. Siap, Dan. Jalankan semua prosedur. Kita harus segera cepat ungkap kasus ini, ya. Siap, Dan. Laksanakan. Ayo.
polisi menangkap 4 pelaku pemerkosaan neneng si remaja. Kasusnya makin mengejutkan, sebab satu di antara tersangka juga menyusul tewas. Yowis, tuh yang itu bu rumahnya bu. Awas kamu kalau bohong ya. Bener pak. Eh jangan. Jangan. Yang ini pak rumahnya pak, rumah Badi. Dobrak. Itu pak, Badinya pak. Hei, bangun. Pak, ada apa ini pak? Nggak usah pura-pura ngaku. Ayo. Pak, pak dengerin dulu. Saya itu cuma ikut tempatan aja pak. Nanti jelaskan di kantor. Saya nggak ada niat sama sekali buat ngelakuin pak. Serius pak, saya cuma ikut aja pak. Udah diam kamu. Laporkan, barusan tim 2 dan 3 telah memberi kabar bahwa Aang telah diamankan dan Jaya telah meninggal dunia dan mayatnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan. Oke, 86. Kita balik kanan. Siap dan. Ayo. Iya, iya, Pak. Pak. Yang satu orang korban tersebut digilir oleh 4 orang. Yang satu di bawah umur, yang 3 dewasa. Dan setelah itu pada pagi harinya, warga melihat ada yang tidak wajar ini di rumah si R ini. Lalu diusirlah oleh warga. Si tersangka dengan korban ini, dari keempat tersangka tersebut, satu itu temannya korban, teman sekolahnya di SMP. Jadi pada awalnya diajak oleh temannya SMP itu. Nyesel nggak, guys? Kayaknya nggak nyesel deh. Nyesel nggak? Iya. Yang nyesel pak di mana-mana nyesel, saya juga masih punya anak, masa depan gimana pengennya sih kan gimana lagi ya, orang udah kejadian kayak gini mau gimana lagi kan, di mana-mana orang tetap nyesel di belakangan pak. Jadi terhadap para pelaku tersebut kita jerat dengan pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perlindungan anak dan juga pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak. Nah, terhadap sanksi pidana yang akan dihadapi oleh para tersangka ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut bisa mendapatkan ancaman maksimal berupa hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup dan minimal pidana penjara 10 sampai dengan 20 tahun. Jadi nggak nyesel nih? Hah? Yang nggak nyesel lah? Ya nyesel sih. Nyesel? Nyeselnya kan di rumah ada orang dua doh. Kenapa? Hah? Kenapa? Ada orang dua. Iya, kenapa? Tinggal satu doh. Ibu. Iya. Kenapa? Ya kan ibaratnya dia yang biasa saya ngasih nafkah doh. Sekarang saya di sini doh. Oh, nah. Sampean yang hidupin? Iya, ngidupin ibu doh. Soalnya saya kan nggak ada niat gitu buat membunuh sih. Nggak ada niat sih, mungkin saya bersalah besar. Saya nggak ada berencana membunuh, nggak ada apa niat membunuh gitu. Pas gitu juga nggak... Have fun aja ya, senang-senang. Nggak ninggal, iya. Rencananya mungkin senang-senang. Iya, itu. Baik, jadi pesannya adalah yang pertama tentu... terhadap para orang tua untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, terutama juga anak perempuan yang memang notabene dalam peristiwa ini masih di bawah umur, untuk senantiasa memantau dan mengetahui aktivitas kegiatan anaknya dimanapun berada.